Karena itulah pada kesempatan ini saya atas nama pribadi maupun atas nama wali kota mengapresiasi atas di launchingnya program Serenada. Ini penting karena sejalan dengan visi dan misi yang telah saya sampaikan di dalam RPJMD Rencana Pembangunan Menengah Daerah, bahwa visi saya adalah bagaimana membangun Kota Blitar yang religius, nasionalis, berbudaya, unggul dan bermartabat. Jadi sejalan apa yang saya tuangkan di dalam visi dengan yang direncanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar dengan program Serenada, kemudian juga di launchingnya klinik pendidikan serta program Fiesta yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Selama hampir kurang lebih 2 tahun di jajaran pendidikan ini dihadapkan pada kondisi yang dilematis, bagaimana proses pembangunan manusia tetap bisa berjalan dengan baik, target silabi kurikulumnya bisa terjangkau, tetapi tidak harus melakukan tatap muka. Akhirnya mau tidak mau kita dipaksa untuk bagaimana memanfaatkan pembelajaran melalui daring yang sudah berjalan 2 tahun ini. Dan alhamdulillah akhirnya karena kita dipaksa untuk belajar menggunakan daring termasuk anak-anak, toh pada akhirnya juga menjadi terbiasa. Yang sementara juga pemerintah daerah mengimbangi dengan pemasangan fiber optik pada waktu itu melalui Diskom Infotik dalam rangka menopang bagaimana seluruh jaringan yang ada, internet yang ada di Kota Blitar ini, khususnya di jajaran pendidikan, bisa terjangkau. Sampai akhirnya sekarang kita sudah lakukan pemasangan wifi di tiap-tiap RT maupun RW kita pasang. Ini adalah tidak lain bagaimana akses pendidikan ini bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena itulah, sekali lagi, saya atas nama pribadi maupun atas nama Wali Kota Blitar mengapresiasi atas launchingnya program Serenada, program klinik pendidikan, dan program Fiesta yang kali ini akan kita launching. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya bagaimana kita mampu memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan, dan juga sebagai bukti bahwa jajaran Dinas Pendidikan selalu mengembangkan kreativitas dan inovasinya untuk kemajuan pendidikan di Kota Blitar yang kita cintai. Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka program Serenada, klinik pendidikan, dan Fiesta pada hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 17 Mei, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.